membuka diri dengan memberi hati, ya, hidup akan menjadi sangat indah. Anda tidak akan pernah bisa memberi hati jika tidak membuka diri. Itulah nilai tinggi hidup berbagi. Diperlukan keberanian awal pada diri, menjadi modal yang tak terhindari. Membuka diri. Hidup bukan sendiri. Hidup berdua itu indah. Bersama banyak jumlahnya, masyarakat itu anugerah yang luar biasa. Belajarlah membuka diri dan tak menutupnya, supaya ada ruang bagi yang lain ada di sana. Belajarlah membuka diri dengan memberi hati pada orang di sekitar diri, supaya hidup ini menjadi hidup yang bernilai tinggi, penuh dengan dinamika yang luar biasa. Bagaimana kehadiran kita menjadi kehadiran penuh makna di antara sahabat yang ada? Nah, membuka diri dengan memberi hati memang memerlukan keberanian. Anda tak lagi bisa mencintai diri sendiri hanya untuk sendiri saja. Anda harus berani membuka diri pada orang yang mungkin berbeda dengan kita. Membuka diri bukan malapetaka, justru sebaliknya. Membuka diri itu sangat menyenangkan. Membuka diri dengan memberi hati memberi kelegaan dalam hidup ini. Ada ketenangan, kenyamanan karena hidup berjalan sangat menyenangkan. Buka diri, beri hati, coba latih dan temukan kenikmatan tak terbilang. Mungkin Anda akan berkata, andai kata aku lakukan sejak dulu, betapa bahagianya hidupku. Tapi tak terlambat jika memulainya saat ini. Selamat mencoba membuka diri dengan memberi hati dan nikmati indahnya berbagi hidup ini. Bersama saya, Dikman Sirait.